Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bersama saya jari-jari talenta dalam membuat nama seseorang. Baiklah, saudara, langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita memakai spidol hitam, cuma memakai spidol hitam saja. Sudah disiapkan dua spidol, saudaraku. Bila kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oh, habis ini. Kita coret-coret saja, saudaraku. Coret-coret saja. Habis-habisin spidol saja. Spidol murah ini. Kita pakai yang lebih besar. Nama seseorang, saudara. Nama ini nanti kalau sudah selesai saya kasih nama siapa, saya kasih tahu namanya, nama siapa. Sekarang tonton dulu, saudara. Nama siapa ya? Ayo, saudara. Ini adalah nama orang, seseorang yang spesial dalam hidup. Sekarang tebak dulu, saudara. Kalau ketebak dapat hadiah. Dapat hadiah bakso setengah mangkok. Buat cewek, kalau buat cowok, kopi pahit setengah gelas saja cukup. Ini sengaja di ngacak ngajaknya, saudara. Biar bikin saudara penasaran, apakah nama siapakah? Yang penting kelihatanlah, saudara. Tebak, saudara, apakah bacaannya dan nama siapakah kira-kira? Siapa dia yang beruntung namanya jadi objek. Di objek kaligrafi huruf balok. Siapakah gerangan? Pokoknya orang yang paling berjasa di dunia.
Orang yang paling kusayangi. Ku sebut namamu setiap lesah jantungku. Sabar saudara, hampir selesai. Sabar, saudara, hampir selesai. Hampir selesai, 2 menit lagi. Lagi satu menit seperempat, 1 menit 3/4. Satu menit 3/4. 1 menit 3/4. Satu menit 3/4. 1 menit 3/4. 1 menit setengah. 1 menit setengah. 1 menit 1/4. 1 menit 1/4. 1 menit 1/4. Coba saudara siap-siapkan dulu jawabannya, apa benar? Cara benar. Tulis di kolom komentar, Anda benar. Dan saya kasih bonus. Oke, sudah rapi. Tutup dulu. Oke, dihapus dulu, saudara. Dibersihkan dulu. Ini juga sedikit, saudara. Oke, dihapus dulu saudara yang tidak perlu dihapus. Oh, masih tinggal di sini saudara. Tutup terus, saudara. Maaf, saudara, masih ditutup. Masih ditutup.
Jalannya masih tetap, saudara. Ayo, saudara, siapkan jawabannya. Nama siapa? Dan apa bacaannya? Tidak pakai penggaris ini, saudara. Marco Boy. Oke, saudara, siap. Tang-tirang. Bacanya adalah Desi. Desi adalah nama orang tuaku. Bagaimana, saudara? Ketebak? Kalau ketebak, nanti di kolom komentar. Oke, saya terangkan dulu. Ini 10 senti, ini 25 senti, dan hurufnya kita gambar dulu pakai pensil, dan tinggi huruf 5 senti, lebarnya 4 senti. Nah, saudara, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.